deh aku gak diubahin, aku kayak ini terus baru mulai deh. Mas Irma sama Linda. Tam, kamu makan makananku. Terus apa? Mas Irma miung. Apa itu? Oh, kucing. Terus enak aja kucing. Lagi ngerti kucing. Cowok satu-satunya tuh Mas Firman. Banci. Lagu apa? Ah, jadi kan Mbak Dita makan, aku juga ada duit. Makan apa? Makan angin. Seputar info lalu lintas. Ah, disuruh ke budi ke ruangannya malas. Oke, okay, coba deh sekarang waktunya sepintas seputar aku males. Mau lepas apa? Kalau muda, yuk belas lebih tapi. Iya, itu aku sebelum kemacetan. Itu lo para aden paso. Tukangnya kan Pak Yedi meninggal. Wajib datang dan lihat dia bangun juga rumah itu lagi. Bangun rumah kan terus mati. Lalu Pak saya ngurusin terus terus. Pak So, benda terpantau Pak Raden. Si kumis wajahnya bulat mirip Pak Raden. Kumisan gitu. Kumisnya tebel banget. Pak Raden. Kita lanjut lagi ya keseruannya barengan sama Rara pastinya cuma di kegiatan. Terus tadi di ruang publikasi kan. Ada putar info lalu lintas. Devi, Bumil, oh ini perutnya gede banget. Itu masih 3 bulan, kan anaknya kembar. Bafoni, Bumil, terus ada Mas Wahid kan pulang umroh. Mas Wahid kok kamu gundul kok gitu kan? Kamu dari mana? Kamu kayak biksu. Gundul. Kamu dari umroh apa dari wihara? Dari Thailand ya kamu. Lagu yang Adam itu ya. Oke, bakal ada kau yang ada kecil sakit apa tuh otaknya itu loh. Adam yang itu loh bayi yang di selangin terus meninggal itu. Si bayi ya. Umur berapa bulan itu kan mati kan masih bayi. Mereka pahami, namun ku yakin ada jalan untuk kita. Mati kan Adam itu pasien banget ya. Dia hidup dengan selang-selang itu dari bayi. Itu kan viral kan Adam itu. Lagu ini buat Adam kan video klipnya. Iya ini dulu si Aning itu ngeliatin kalau aku masih kita seruangan berlima. Masih seruangan berlima. Sama si Rempong. Lalu mengapa bila memang kita berbeda? Oh,
PSDB ternyata. PSDB. Barida tuh kemarin jengukin Mas Adi katanya. Aku lo jengukin Mas Adi, orang rumahnya dekat rumahku. Kasian. PSDB. Terus aku lo belum pernah DB, belum pernah cacar seumur umur. Jangan lah. Berarti kebantu buku bagus lah. Terus kata Bu Suwati, Bu, ya ampun Risa, kamu dari Senin sampai Rabu ini kan 3 kali kan jamnya ngawas, 3 dikali berapa? 8, 24 ngawas 24 kali. Kamu loh dari semua FEB, Tending Manajemen, EPAK, semua ini yang ngawas full penuh itu cuman kamu. Kamu butuh duit banget ya. Iya Bu. Ih, bener butuh duit banget. Butuh duit banget Bu. Bener. Ya udah deh kalau gitu. Liter. Wah, mau banget kecutannya. Bagus. Apa aku supply modelnya? MJ, masih MJ. Itu cerdas banyak. Santri sekali dengan dunia milenial, anak-anak milenial di era-era sekarang ini emang konsepnya nanti emang lebih ke ya kita ajak ke Bangkok yuk mau nggak? Ih mau dong. Kita hip-hop ke Bangkok. Oleh Mas Era bahwa keren film. Mau tinggal gitu ya? Apalagi. Iya nih kapan konser bintang jatuh K-pop Impress ya? Iya K-pop favorit lo di Bangkok. AS itu aja deh. Ini Brambors bakal ngajak lo nonton konser boyband K-pop paling fenomenal di dunia saat ini yaitu BTS. Wah seru banget. Caranya daftarin di teman aku. Cara di puncak. Teman seperjuangan. Jadi Ami sudah empower masuk ke di Tunjungan Plaza nantinya kan itu saya rasa bukan di Kenya Pak. Aku malas sama baru sama di kamu ada duit. Apa namanya foto Instagram ya. Bensin juga nanti habis. Oke. Nasi. Yang mau bulan ke Bremen. Luar biasa pastinya. Dengan varian produk ya. Gak ada lagu yang bagus. Nah, buat yang diangkat teleponnya lo berhasil. Mobil. Kalau masuk di air susu di kolam renang susu itu masih bisa digunakan ketika diangkat gitu loh. Tapi kalau misalnya ada musik gitu. Ini ya. Oh. Udah nggak perlu ngeliatin satu-satu checking gitu ya. Tinggal scan. Maafkan doa temannya Fikar ya. Homoannya Fikar lah. Nyaman. Iya di homo tau mereka itu. Homo mereka itu. Yeah.
apa sih itu sih? Detikku Daddy sudah pulang ke tempat mati sumpah mati. Ya Allah 11 menit cu hancur. Bundling tahu. Kita Slavina kan sama siapa tuh yang kata Mbak Rosa copot ah copot bunyinya kapan ada duit sama Dita Mbak Rosa lagi ya kamu aku gak tau mereka ngumpet dimana kan mau PSL yes aku mau beli softline Mbak Linda gak tau aku gak janji kan Mas Firman yang nganterin Mbak Lindanya ngajar